Hi guys. Aduh guys, aku baru bangun nih guys. Aduh. Jadi hari ini kita bakal buat 24 jam makan diatur sama mama nih guys. Tapi si Putri ini gak bangun-bangun guys. Aku nih udah lapar sekali loh. Aduh, kita bangunin aja kali ya. Putri! Putri! Ayo bangun! Aduh guys, Putri ini gak bangun-bangun dari tadi. Aku udah nungguin lama sekali, kamu ini gak bangun-bangun, Put. Main game guys. Dia tuh kalau main game tuh sampai subuh-subuh loh guys. Aku udah tidur, dia masih aja main game. Tiba-tiba di sebelah aku dia guys tidur. Pasti kamu malas turun ke bawah ya. Ini kakak udah lapar nih, kita hari ini bakal buat 24 jam makan diatur sama mama nih teman-teman. Pada banyak banget yang minta nih Put. Ayo cepetan kita turun ke bawah, kita tanya mama sarapan kita apa ini. Ayo, udah lapar juga aku. Enak sekali dia guys, baru bangun langsung mau makan. Bentar, ritual mulet dulu, aku lupa. Aduh enak sekali tuh guys. Kita langsung aja turun ke bawah. Kira-kira sarapan kita apa ya Put ya? Nggak tahu, semoga enak ya. Iya, semoga enak ya guys ya. Wing. Kok gelap Put? Wing berarti kesini ya. Nah, oke. Kita turun ke bawah guys. Mama kira-kira ngapain ya? Semoga sarapan kita sama makan siang sama makan malam enak ya Put ya. Kalau Zainal sama si Jo malah makan kesukaan mereka, kita disuruh makan. Mama, ternyata mama di sini guys. Nah, mama, kita hari ini bakal buat 24 jam makan diatur sama mama. Aku agak nunduk guys. Jadi sarapan aku apa nih mas sama si Putri mah? Nasi kuning. Nasi kuning? Wah enak nih, pagi-pagi makannya nasi kuning. Minumnya apa mah? Air putih. Air putih, waduh ini enak banget ya. Nasi kuning sama air putih. Berarti kita harus beli nasi kuningnya dulu dong Bu. Iya. Ini berarti aku harus beli dulu dong, Mbak. Mama udah siapin. Oh, Mama udah siapin. Waduh, enak banget nih. Berarti kita nggak perlu siap-siap lagi, Bu. Nggak perlu keluar. Masak-masak juga ya. Kalau nasi kuning kayaknya ribet masak. Iya. Harusnya tadi beli, tapi ternyata Mama udah nyiapin. Jadi kita langsung makan nih. Ya udah, Mama, nanti siangnya aku tanya lagi ya. Oke. Nah, siap. Oh, itu dia nasi kuningnya. Ambil, Bu. Aduh, guys. Ternyata makan pagiku ini enak, guys. Nasi kuning sama air putih. Udah dibeliin lagi guys nasinya. Waduh ini enak sekali ini diatur mama ternyata. Siangnya semoga enak juga ya guys ya. Ya udah guys, kalau gitu kita atur kamera dulu ya. A few moments later. Ini dia guys nasi kuningnya. Kita bagi satu-satu. Biasanya dibedain, yang punya aku tuh nggak isi sambal, biasanya nggak ada ya? Oh nggak tahu ya, coba kita buka aja, kalau umpamanya salah kita tuker. Soalnya Putri itu kan nggak suka pedes guys. Terus nyamu ya? Kayaknya tapi nyamu nggak ada sambalnya. Oh ini ada ini. Kakak ada nggak? Oh ini nggak ada, kebalik guys ternyata guys. Nih kita tuker aja piringnya. Nah, sarapan kita nasi kuning guys. Dulu aku kalau sekolah sering banget ini dibeliin mama nasi kuning, kadang dimasakin nasi goreng. Oh itu Indomie. Indomie, kalau aku Indomie paling seneng kalau dikasih makan Indomie. Oh iya, sebelum makan kita minum tapi berdoa dulu guys. Oh iya guys. Amin. Ini guys, aku baru bangun guys, jadi nyawanya tuh nyawanya masih hilang-hilang gitu guys. Masih ya. Jalan-jalan kayaknya guys. Ini kalau nasi kuning di Bali tuh gini guys, ada mie, ada tempe, terus ayam suwir, terus ada ini loh yang kayak kacang-kacang, ini apa sih ya? Kayak teri kacang gitu loh guys, sama dadar jagung. Ini kita makan ya guys ya, waduh enak sekali makan kita hari ini nih. Pagi-pagi untungnya enak guys ya. Iya untungnya enak, semoga nanti di siang kita juga enak ya Putri. Dan ini ngenyangin juga nih. Enggak sekali guys. Ya udah guys, kalau gitu kita makan dulu ya. Aduh guys, akhirnya udah habis ini. Udah kenyang sekali. Sarapan paginya kenyang sekali guys. Airku juga mau habis, kenyangku kan udah habis ya. Ayo guys, aku minum dulu ya. Aku udah habis guys. Enggak, sedikit banget. Untung sama. Iya, untung sama-sama air putih ya guys ya. Ini kita belum mandi guys, sarapan kita udah selesai. Kalau gitu kita mandi dulu ya guys. Sekarang
udah siang nih guys. Aduh. Dan aku lapar guys. Sama guys. Kamu juga lapar? Lemes aku kelaparan ini. Tadi kita habis mandi tuh langsung keluar guys. Soalnya mampir ke tempat temanku dulu ini. Aduh gimana? Kita langsung telepon mama aja ya? Iya kita telepon aja, aku lapar banget ini. Oke langsung kita telepon mama. Semoga cepat diangkat ya guys. Soalnya udah lapar banget aku guys. Kira-kira makan siang kita apa ya Putih? Oh nggak tahu. Oke. Halo Ma. Halo. Ma ini Hai. Udah siang, aku lapar mau makan ini sama Putri. Kira-kira makan apa ya? Soto. Soto. Ya. Kita makan soto. Aduh guys. Ya udah minumnya apa? Es jeruk. Masih enak ya minumannya es jeruk. Yaudah mama kasih ya. Oke deh. Ya. Guys ternyata kok kita disuruh makan soto sama es jeruk. Ya ampun. Padahal aku bosen banget sama Zainal soto. Sama mama disuruh soto juga Bud. Gak suka soto guys. Ya ampun. Tapi gak apa-apa lah. Namanya lapar ya. Kita makan aja ya. Yaudah guys kalau gitu kita OTW dulu ke tempat soto. Di tempat soto nih guys, karena hari ini mama nyuruhnya makan soto ya. Kita langsung pesen soto sama es jeruk. Nah, ini menunya soto semua guys nih, soto, iya. soto. Soalnya ini semuanya soto ayam cakan gede banget ini guys. Kita langsung pesen aja ya. Sotonya udah datang nih guys. Jangan lupa berdoa guys. Udah aku kumpul nyawanya guys. Jadi ingat ya, enggak nge-lag ya. Enggak nge-lag ya. Seger banget, Put. Wah, minumannya enak nih, Put. Bentar, aku masih ngaduk, guys. Nih guys, sotonya kayaknya enak banget ini. Aduh. Tadinya aku itu bosen guys, tapi karena kelaparan kayaknya enak ini guys. Yang tadinya aku gak suka karena aku lapar jadi suka deh. Sampai merosot semua guys. Aduh. Ini aku mau kasih sambal, Putri mau sambal? Enggak, skip. Aku mau coba dulu guys, ini ada kulit sama daging ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tangan keterbang-terbang guys. Anginnya lagi kenceng ini. Kak minta tolong mengkoyanya dong. Bang. Ya. Kalau dikasih jeruk nipis gimana dia? Asem-asem gimana gitu, Put? Ini anginnya lagi kenceng ya, guys ya? Betul, jadi rambutnya sampai terbang-terbang. Ini aku mau coba dulu di sini. Wah, pedes sekali, Put. Ah, tapi enak, guys. Makan siang kita masih enak lah ya. Nggak apa-apa ya, meskipun bosen. Tapi kalau lapar itu enak semuanya aja, guys. Semuanya itu enak, betul. Betul. Oh, berarti aku kurang banyak ya? Oh, kamu juga ikut itu, Put? Biar aku sekali-sekali nggak putihan terus guys ya. Lo berarti harus pakai sambal Bu. Hei, ini aku mau coba sama nasi guys. Pak. Kenyal. Pak. Enak kan? Kalau pakai sambal enak tau. Tapi kayak nyenggerak tuh. Kalau sambalnya kebanyakan nyenggerak. Enggak guys, enakan ini guys. Nih guys, kita makan ya. Enak sekali. Ini kulitnya nih, kenyal-kenyal. Ada mihunya juga ini. Pakai kuah. Enak sekali. Kalau lapar itu apapun enak ya guys. Tapi ini dagingnya banyak banget loh. Tuh. Wow. Banyak sekali. Kalau dikasih jeruk nipis gimana? Cobain. Coba coba. Tapi di inimu aja kan kamu taruh gini. Terus gitu ini. Kakak pernah enggak? Aku enggak suka kalau dikasih asem-aseman kecuali bakso. Kalau bakso masih suka aku kok. Ada asem-asemnya gitu. Jadinya kayak bakso aci gitu loh, guys. Itu dingin. Enggak kerasa. Cobain. Ya? Kebanyakan guys. Apa asemnya? Asem. Kalau aku tuh soto nggak suka pakai kecap, paling cuma pakai sambel guys, nggak suka pakai jeruk-jeruk gini.
kalian gimana? Suka nggak sih soto pakai kecap? Tapi banyak loh orang yang makan soto pakai kecap. Bang. Benar nggak soto pakai kecap? Iya, soto dikasih kecap. Wah parah sih. Loh, ada kok memang. Soto tuh kayaknya paling enak putihan nggak sih? Iya, paling enak sih putihan. Tapi ada yang orang suka itu pakai kecap. Jelas sekali guys. Yaudah kalau gitu kita makan dulu ya guys. Kita baru selesai makan nih guys. Aduh perutku kenyang banget ya Put ya. Aduh udah guys. Makan siang kita juga mengenyangkan dan enak banget ya guys ya. Oke sampai ketemu nanti malam ya guys. Guys sekarang udah malam nih guys. Kita tadi habis keliling-keliling, habis itu ambil laundryan karpet. Sebelum pulang lebih baik kita makan dulu ya Put ya. Iya biar di rumah nanti nggak masak-masak ribet gitu. Betul guys. Kita telepon dulu mama. Kira-kira makan malam kita apa ya? Semoga enak. Semoga enak. Langsung aja telepon. Udah malam, Mama. Gak tidur kan? Halo, Ma. Iya. Ma, aku mau makan malam ini. Kira-kira makanannya apa ya? Kalau kamu Vin nasi goreng. Waduh, nasi goreng guys, enak ini. Kalau Putri? Putri kan diet, harus diet. Itu harus capcay, makan sayur. Wah, Putri disuruh diet, guys. Soalnya Putri nggak makan sayur, nah itu ide yang bagus, Ma. Kalau minumnya apa nih, Ma? Es teh dah. Es teh, oke deh. Yaudah, Ma. Abis makan nanti aku pulang ya. Bang. Oke, siap. Oke, tamatin dulu ya, dah. Ya, dah. Nah, guys, Putri disuruh makan capcay. Capcay? Itu gara-gara di depan ada sate lewat, malah bilang sate aku, guys. Kamu harus makan sayur. Waduh, ini bagus, Mama. Bang. Putri harus makan capcay. Oke, kalau gitu kita langsung aja cari makanannya, guys. A few moments later. Ini dia, guys, makan malam kita yang udah ditentuin sama Mama. Punyaku nasi goreng Bang. Dan Putri capcay. Tapi ngomong-ngomong, Put, es tehnya kok gede banget ya, Put, ya? Iya, ini. Aku kaget tadi, guys, pas nyampe. Jangan lupa sebelum makan kita. Oh, iya. Amin. Guys, kita minum dulu guys sebelum makan. Waduh kalau haus ini enak. Putri haus ini kayaknya guys. Tiba-tiba udah segini aja ini gelasnya. Seger banget ini guys. Ih, punya aku enak sekali guys, ada telurnya. Punya aku enak sekali guys, punya ayam semua ini. Eh, mana dah? Kamu harus makan sayurnya. Kata mama kamu harus makan capcay, sayur sehat dan diet. Nih guys, aku makan ya. Ini guys, ini ada apa nih? Jamur kuping gajah gitu namanya ya. Akan ada lagi sih habis ini lah. Enak banget nasi gorengnya tuh. Hey, kamu makan sayur. Sawinya harus habis nih. Enggak suka sawi aku guys, padahal sayur yang paling aku enggak suka itu sawi loh. Padahal enak ya guys ya. Enak. Apalagi kalau ditaruh di mie ayam. Aku masih mending ini capcay-nya yang wortelnya ini masih mending aku guys. Brokoli. Tapi kayaknya mas-masnya tahu Put, kamu suka sawi. Jadi sawinya banyak banget ini guys, lihatin. Ternyata makanan hari ini yang diatur mama tuh enak semua. Apa? Enak semua kan? Nah, ini enggak enak, aku enggak suka sayur, guys. Enak itu, tadi kalau pamannya aku dikasih capcay, aku bisa ngabisin loh guys. Tapi aku disuruh mama nasi goreng, katanya biar gemuk ini kayaknya. Jadinya kamu yang capcay. Ini sebenarnya yang gak enak bukan capcaynya ya, gak enak itu sayurnya. Kuahnya tuh enak guys. Kamu makan sayurnya, kok mama makan kuahnya doang sih? Ayo challenge 1 sendok kamu. 1 sendok ya? Setelah itu lagi tapi. Ya ampun sedikit sekali kita tambahin. Gak mau, pahit juga ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Enak kan? Enak, katanya enak guys. Oke habisin ya Put ya. Oke guys, 24 jam diatur mama makannya udah berhasil ya. Dari pagi tadi kita makannya nasi kuning sama air putih. Terus siangnya kita makan soto sama es jeruk. Dan malamnya ini aku dipilih mama nasi goreng sama es teh dan Putri capcay sama es teh. Oke guys, terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Dah.